Judulnya hanya sekedar dugaan. Hubungan yang biasa-biasa saja dengan kebanyakan orang. Sekedar saling menghormati dan saling menyapa adalah merupakan bentuk pergaulan yang terbaik. Karena curhatan kepada sembarang orang yang tidak layak untuk dipercaya merupakan permainan judi yang mengandung risiko tinggi. Demikian keputusan hatiku telah menjadi standar baku dalam menelusuri kehidupan ini. Aku sendiri melihat langsung beda antara keyakinan dengan perilaku yang dipraktekkan di depan mataku. Mereka berbicara tentang moral dengan retorika yang menjulang tinggi. Ternyata musang berbulu domba juga. Banyak air tuba yang dikemas dengan label air susu. Aku belum yakin matahari telah terbit. Soalnya aku belum dapat memandangi wajah-wajah mereka dengan jelas. Suara mereka juga belum terdengar jelas, hanya sayup-sayup terdengar. Seolah mereka sedang membicarakan diriku. Setelah rampung semua pembicaraan mereka, selanjutnya pada tahap pelaksanaan aku baru terlihat jelas jurang pemisah yang dalam antara kedustaan yang mengepul dari mulut mereka dengan kenyataan yang ada. Dulu pada saat aku belum dapat kesempatan untuk bercakap-cakap langsung dengan dirimu, wahai perempuan yang cantik jelita, yang kucintai, setiap malam aku selalu menulis syair-syair dengan harapan engkau akan membacanya. Dulu pola pikirku sangat sederhana seperti itu, hanya sekedar dugaan. Hanya dugaan, aku menduga. Setelah itu aku menanggung rasa kecewa yang sangat berat sekali. Ternyata semua yang kutulis tidak pernah sampai kepadamu. Setiap bait syairku entah berterbangan kemana. Huruf-hurufnya berserakan ke segala penjuru. Jeritanku setiap malam tidak pernah sampai ke telingamu. Sampai nanti ketika aku menghembuskan napas terakhir pun, mungkin engkau tidak pernah mendengarnya karena aku masih jadi orang asing bagi dirimu. Dugaanku yang salah bermula berawal dari ucapanmu saat perpisahan. Pada suatu pertemuan, engkau mengatakan jaga dirimu baik-baik. Aku mengira dalam kalimat itu ada pesan khusus. Ucapan jaga dirimu baik-baik memang indah dan telingaku merasakan nyaman. Tetapi akan lebih indah andaikan engkau mengatakan aku datang ke sini untuk merawat dirimu. Namun demikian, wahai kekasihku, ketika aku menyadari bahwa hidup ini tidak selalu sejalan dengan apa yang aku inginkan.
sehingga terpaksa harus selalu tersenyum kepada siapapun. Sekalipun hatiku harus tetap menyimpan cerita yang menyedihkan. Banyak sekali orang gembira bisa bercakap-cakap denganku, tetapi aku tidak mampu menyapa orang yang sangat aku cintai. Sungguh ini sangat menyakitkan, wahai kekasihku. Setiap orang pasti pernah mengalami secara kebetulan. Orang yang tidak dikenal secara cepat menjadi sahabat karib. Ini sangat menggembirakan. Akan tetapi orang yang pernah dikenal lalu tiba-tiba menjadi orang asing, ini tentu sangat menyedihkan. Tetapi akhirnya yang paling indah adalah senyuman yang tetap terlukis di tengah derai air mata. Mungkin engkau menduga aku terlihat agak sombong. Sesungguhnya tidak demikian. Wahai kekasihku, sebenarnya aku hanya menghindar untuk tidak bergaul dengan orang-orang dungu. Itu saja. Aku yakin kedungan itu tidak menular seperti corona. Hanya saja aku tidak nyaman. Wahai kekasihku, lama sekali aku mencari orang yang dapat memahami diriku. Ternyata sulit. Untuk itu aku alihkan perhatian dan usahaku, yaitu aku harus memahami diriku sendiri sebelum ada orang lain yang memahami. Dulu aku pernah sakit hati yang sangat luar biasa karena engkau memperlihatkan punggungmu kepadaku. Padahal pada saat itu aku sedang sangat membutuhkan sekali kehadiran dirimu. Memang aku tidak kuasa untuk memaksa siapapun untuk tetap bersamaku, tetapi tidak aku butuhkan sekedar bersama saja ketika tidak muncul dari hati sanubari yang benar-benar tulus. Mungkin juga penderitaanku dulu adalah disebabkan karena aku terlalu sering menyelami lautan rasa orang lain, sehingga aku sering tenggelam. Tetapi sekarang, wahai kekasihku, setelah engkau izinkan aku mencium tanganmu, aku sering tertawa sendiri. Yaitu ketika aku menggali otakku, lalu kutemukan artefak-artefak yang berusia prasejarah sebelum manusia mampu berpikir. Ketika engkau berupa artefak dalam pikiranku, dan engkau sekarang di depan mataku, dengan engkau sekarang di dalam mataku. Ketika engkau berupa artefak dalam pikiranku, dengan engkau sekarang di depan mataku, ternyata tidak berbeda sedikit pun. Aku yakin kecantikanmu akan seabadi matahari dan selanggeng bulan. Tolong ini simpanlah gelang, kalung, anting, cincin, seperangkat alat sholat untuk mas kawin. Terima kasih.